Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan vertigo. Makanan apa aja yang cocok untuk orang penderita vertigo? Banyak orang penyakit vertigo itu adalah mendadak bisa pusing. Pusing, melkeliling, keliling, keliling, keliling. Beda sama migrain. Kalau migrain separoh, kalau ini vertigo keliling. Hilang keseimbangan, bisa jatuh kalau orang yang udah berumur tua juga. Kedua juga, seringkali palanya tuh kayak matanya tuh kayak berputar, 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 keliling aja gitu. Nah, itu namanya vertigo. Nah, sementara ini kalau orang lagi ada penyakit vertigo, orang nggak tahu, what should we do? Nah, kita mesti gimana dong, Pak? Karena udah punya vertigo, satu-satunya jalan ya ke dokter makan obat. Padahal, vertigo bisa dibaikin sendiri tanpa makan obat. Asal kita banyak alternatifnya di buah, di makanan, yang kita bisa nikmati, at the same time juga memperbaiki kita punya tubuh kita. Makanan apa aja yang baik untuk orang penderita vertigo? Yang pertama, buah-buah yang bagus untuk orang penderita penyakit vertigo ini adalah vitamin C. Vitamin C inilah yang memperbaiki kita punya sistem supaya kita keseimbangannya balik secara natural. Nah, apa aja yang kita harus makan untuk vitamin C ini yang banyak di buah-buah kita? Anda sepertinya sudah banyak yang tahu. Saya bacain lagi ini ya, yaitu lemon, jeruk, anggur, strawberry, paprika. Itu banyak antioksidan, banyak vitamin C-nya yang untuk bisa sempurnakan penyakit vertigo kita. Terus, kiwi. Kiwi adalah yang kedua. Selain vitamin C, kiwi mengandung banyak vitamin E. Vitamin E ini baik untuk memperlancar saluran darah kita supaya lebih lancar menjalurnya darah-darah kita dari jantung, circulate, sampai ke otak. Supaya kita tidak kehilangan darah. Darah juga lancar naik turunnya supaya kita tidak keseimbangan itu terganggu. Terus yang ketiga adalah avokado. Kalau bahasa Indonesia apokat. Karena apokat selain penuh vitamin, dia juga ada antiinflamasi. Dan at the same time membantu tekanan darah kita menjadi lebih normal. Kalau yang under, biasanya kalau orang vertigo itu tekanan darahnya sangat rendah. Karena nggak bisa pompa itu darah naik ke otak. Nah, dengan adanya avokat ini, dia untuk meningkatkan tekanan darah kita untuk push darahnya itu naik ke otak kita. Nah, balik lagi di sayur, ada apa aja yang vitamin E-nya bagus untuk melunturkan kita punya saluran darah? Yaitu pastilah yang namanya bayam, sama lettuce. Lettuce-lettuce itu ada romaine, ada oak leaf, ada butterhead, ada lolo rosa. Nah, ini macam-macam sayur dan bayam yang kita kalau bisa makan sebanyak mungkin untuk menghisap vitamin E yang bagus, yang untuk memperlentur kita punya saluran darah itu supaya tekanan darah kita bisa normal, balik ke normal, dari yang kerendahan jadi normal, yang ketinggian juga balik ke normal. Supaya kita punya sirkulasi darah kita yang naik ke otak, turun ke otak, melalui telinga, ini akan jadi sempurna balik. Selain sayur tadi, masih ada lagi tomat, wortel, ubi jalar. Itu juga buah-buah sayur yang baik untuk memperlancar dan meningkatkan vitamin E di tubuh kita. Karena mereka mengandung banyak vitamin E, melenturkan saluran darah kita supaya lebih lancar bisa naik ke otak lagi. Dengan makannya tomat, wortel,
ubi jalar. Sekarang ini yang kedua, kita bicarakan makanan dan minuman apa yang untuk penderita vertigo. Minuman yang baik untuk mengurangi vertigo adalah jahe. Cara minumnya gimana? Jahe itu digodok 5 menit sampai mendidih. Habis mendidih, air jahenya dikasih madu. Dikasih madu, diisap, diminum, dipelan-pelan, disisipkan untuk 1 hari 2 kali. Itu baik banget untuk kita memperlancar sistem tubuh kita dengan minumnya air jahe. Karena menurut penelitian dari Journal of Acupuncture and Tuina Science, itu membuktikan bahwa jahe dapat mengurangi keluhan timbulnya vertigo. Nah, yang kedua selain jahe adalah kuning telur. Wow, kuning telur, yes, kuning telur. Bukannya tambah kolesterol, Pak, itu urusan yang kedua deh ya. Itu isunya kita udah selesaikan bahwa kuning telur tidak meningkatkan kolesterol tinggi. Nah, sekarang di sini, kuning telur kita bisa pakai juga untuk ambil, dia punya vitamin D untuk menekankan vertigo kita supaya jangan kambuh. Caranya gimana? Kita harus ngerti makan kuning telur yang 3/4 mateng. Caranya, yaitu kuning telur direbus sampai 7-8 menit, diangkat, dicelup air es, 3 menit, langsung kita makan. Pas kita gigit itu, ces, ada cairannya telur itu yang masih setengah mateng, setengah mentah. Nah, itulah kuning telur yang paling banyak vitaminnya, dan ada enzimnya, ada probiotiknya yang tidak akan meningkatkan kita punya kolesterol menjadi tinggi. Malah membaikin banyak penyakit. Salah satu, kita makan dia punya vitamin D-nya yang banyak di dalam telur kuning itu yang bisa mengurangi, menekan vertigo kita tidak terulang, tidak kambuh. Next-nya adalah tuna dan salmon. Ikan-ikanan, tuna dan salmon, karena sumber protein yang bagus, mengandung vitamin B6 yang baik untuk menekan atau untuk penderita vertigo juga baik. Terus apalagi? Susu dan daging tanpa lemak. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita lagi makan daging, minyaknya kita buang. Kalau kita lagi makan steak, ada 5 minyaknya itu kita jangan makan. Susu, cari yang low fat milk, yang lemaknya rendah. Itu juga bagus untuk menekan vertigo kita. Next-nya, kacang almond. Kacang almond menurut penelitian, di dalam kacang almond itu mengandung banyak vitamin A, B, dan E. A, B, dan E ini dapat membantu orang penderita vertigo. Bisa ditekan, bisa disempurnakan, bisa tidak kambuh lagi. Nah, next-nya adalah ginkgo biloba. Nah, orang banyak bilang ginkgo biloba untuk otak, Pak, untuk sirkulasi otak. Benar, karena kita vertigo itu bicarakan darah yang di otak itu sirkulasinya tidak lancar. Dengan makan banyak ginkgo biloba, itu memperlancarkan kita punya saluran darah yang di dalam otak kita. Supaya kita dari bawah bisa pompa naik ke atas, turun ke bawah lagi dengan lancar, dengan sempurna. Makanya ginkgo biloba sangat penting juga. Nah, satu lagi yang kita tidak bisa hindari. Namanya kalau saluran darah itu mengandung dengan air. Badan kita juga mengandung air 70-80%. Di otak kita 90% adalah air. Berarti air maksudnya kan darah, sirkulasi. Jadi kita, badan kita jangan sampai dehidrasi. Ya, satu-satunya yang untuk menghindari vertigo itu, ya karena kita tidak lancar airnya, dehidrasi badannya. Harus minum air yang cukup.
Satu hari kalau kita beratnya 60 kilo, kita harus minum 2 liter air yang cukup, air putih. Tidak dihitung jus, tidak dihitung kita minum kopi, kita tidak dihitung kita minum teh. Air putih 2 liter air kalau untuk pemberat badan kita 60 kilo, kita harus minum dengan 1 jam sekali, setengah cekuk atau setengah gelas. Supaya kita dalam satu badan itu tidak kehausan atau tidak dehidrasi. Nah yang ke-8 adalah seringkali kita kurang tidur. Stres. Dan kedua juga banyak minum konsumsi yang namanya kopi. Atau minuman-minuman beralkohol. Inilah yang membuat kita, karena alkohol itu dehydrate, kita punya cairan di dalam tubuh kita. Kopi itu kafein yang akan stimulasi, akan menyerap juga kita punya airnya. Nah ini juga menjadi kita stres, kurang tidur, dan macam-macamnya. Nah itu dihindarilah kemungkinan-kemungkinan makan kafein atau kopi-kopi terlalu banyak atau alkohol. Nah yang nomor 9 adalah try to isep atau pakai minyak-minyak essential oil. Yaitu minyak-minyak essential oil kita hirup, bikin, pokoknya biasanya kalau orang udah vertigo itu berasanya mual, pusing, enek, gak enak. Nah ada beberapa pembuktian dengan kita hirup minyak-minyak essential oil, yaitu seperti kayak peppermint, kayak jahe, kayak lavender, kayak lemon yang wangi-wangi, yang bagus itu kita hirup. Itu kita bisa membantu ketenangan di otak dan vertigonya itu bisa berkurang. Apabila Anda suka dengan video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan share video ini kepada teman-teman yang belum mengerti cara hidup sehat. Sekaligus juga mungkin mereka belum tahu bagaimana cara mengobati atau memperbaiki penyakit-penyakit yang ada selama ini dengan cara teknik alami tanpa kimia. Nah, at the same time, klik subscribe dan lonceng di channel kami ini untuk mensupport kami bisa melanjutkan memproduksi video-video yang bermutu ini. Apabila Anda masih perlu informasi yang lebih lanjut, silakan klik www.hydrofarm.co.id. Dan apabila Anda perlu banyak pertanyaan yang masih tidak mengerti, silakan ketik di channel kami ini. Nanti saya satu persatu yang jawab. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.